Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang konversi bahan bakar minyak menjadi gas, kisah penjaga pintu perlintasan kereta api, dan cerita dari sekelompok anak muda yang menjadi pengacara sukarela. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Harga bahan bakar minyak nyata-nyata menyandra pemerintah dan masyarakat Indonesia. Menaikkan harga jual BBM sama artinya memicu kenaikan harga barang yang membutuhkan alat angkut. Itu berarti memicu orang turun ke jalan, tapi membiarkan harga bertahan mencekik anggaran belanja. Apa langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi seperti ini? Berikut laporan tim Tempo TV. Mobil ini 6 silinder dan dia pakai fuel injection, bukan pakai karburator. Jadi agak rumit masangnya. Itu yang paling mahal ini 16 juta. Kalau yang paling murah itu 8 juta. Cuma saya hitung-hitung, kalau saya kan nggak pakai premium, saya pakai Pertamax. Saya hitung-hitung tuh saya menghemat paling nggak 2 juta sebulan. Bambang Harimurti adalah seorang wartawan senior yang kini menjabat posisi Wakil Ketua Dewan Pers di Indonesia. Kini Bambang tak lagi mengkonsumsi BBM. Ia beralih ke bahan bakar gas jenis V-gas untuk menjalankan mesin mobilnya. Sejak beralih ke gas, Bambang yang awalnya menggunakan BBM jenis Pertamax bisa menghemat hingga 2 juta rupiah per bulan. Bagi pengguna premium, penghematan per bulannya sebesar Rp420.000. Bagi supir kendaraan umum, penghematan yang dirasakan cukup signifikan. Kalau kita kerja 25 hari itu bisa 250.000. Jadi itu kerasa banget ya, Pak? Wah, terasa, Pak. Kalau kita pakai bensin atau premium, itu bisa separohnya, Mbak. Dan lebih irit gas. Lebih irit gas, ya. Saya buka dulu, Pak. Sunario juga sependapat. Ia tak lagi khawatir kejar setoran sejak taksinya menggunakan BBG. Kalau pakai BBG lebih tenang, karena kita orientasi putar-putar bahan bakarnya irit, gitu. Jadi kalau mencari sewa di jalan itu kita nggak terlalu was-was, kalau seandainya nanti nggak dapat bagaimana. Tapi kalau pakai bensin kan kita selalu was-was. Suara Bambang, Malau dan Sunario seakan mewakili kerinduan masyarakat Indonesia akan bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan. Bahan bakar tersebut adalah gas. Bahan bakar jenis ini jumlahnya melimpah di Indonesia. Konversi energi dari BBM ke gas harus kita mulai. Saya mendapat banyak laporan, termasuk keluhan, termasuk kritik, juga dari anggota DPR, bahwa sudah dari dulu direncanakan konversi energi dari BBM ke gas, tapi kok nggak jalan-jalan. Saya merencanakan, sudah ada anggarannya sekarang, bulan depan kita mulai. Tapi wacana konversi BBM ke gas bukan isu baru. Program ini sudah dicetuskan sejak 1986 silam. Hanya jarak antara percakapan dan pelaksanaan seperti jarak bumi dan matahari. Padahal banyak manfaat yang bisa didapat Indonesia, diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini pendapat pribadi saya. Kalau pemerintah ini tidak harus mensubsidi harga energi, dan uang subsidi energi ini digunakan misalnya untuk bebas pendidikan sampai SMA, ya kan? Atau misalnya uang subsidi ini digunakan untuk agar masyarakat kalau pergi ke rumah sakit itu hanya membayar 10%-20% saja dari tarifnya. Di Indonesia, gas dipatok dengan harga Rp3.600 per liter setara premium. Sementara harga BBM premium per liternya adalah Rp4.500. Dengan menggunakan gas, Indonesia bisa menghemat anggaran setahun hingga Rp67 triliun. Tapi langkah untuk konversi dari BBM ke BBG masih panjang. Saya cuma minta pemerintah ya, tolong dong tambahin pom bensin yang untuk umum.
Karena di sini kan aja cuma ada berapa 6 ya kalau Jakarta. Untuk kebutuhan dalam negeri nanti akan program menjanjikan dan menguntungkan banyak orang, namun tidak diikuti oleh kesiapan infrastruktur. Kendala klasik satu, infrastruktur. Infrastrukturnya memang belum mencapai seluruh daerah. Jadi belum nyaman lah orang pakai BBG gitu ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral buru-buru berjanji akan segera menambah SPBG. Pokoknya masyarakat tunggu saja, nanti akan gas-gas akan diperbanyak, SPBG diperbanyak, Pertamina yang melakukannya, kami yang mendanai sebagian gitu. Jadi ada anggaran yang sudah disetujui kepada kami untuk mendorong pembuatan SPBG yang baru. Bagus. Tapi ada juga yang memberi catatan agar langkah bergegas itu jangan tergesa-gesa. Kami menyarankan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa, dijalankan sesuai dengan timeline yang wajar gitu ya. Dan semua itu disiapkan secara matang gitu. Gak apa-apa telat, yang penting program diversifikasi itu jalan. Toh kita tidak punya target harus menggantikan BBM bersubsidi karena diperpanjang gitu kan. Sebagai upaya diversifikasi ini harus dijalankan secara bertahap.